coba ulangi dari waktu silama. Waktu silama. Kamu waktu silama itu pakai apa? Pakai soft ya. Makanya kayak gitu ya. Ya. Jadi memang aturannya di dalam tahqiq itu setelah ayat dibacakan kita mengulang ayat yang bersangkutan ya, seperti itu kemarin kan sudah kita harus diulang dulu ya sobat. Sana ada usabaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ada usabaniyah. Kalla tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fakadzabuhu fa'aqaruha